Dimas, kamu tuh gimana sih jam segini? Belum sampai rumah, kamu kerjaan. Dimas udah di jalan, Ma. Ya? Tungguin, lagi sampai. Dimas? Dimas? Sengaja melakukannya. Bapak kamu yang salah. Tadi bapak kamu jalannya di tengah. Sengaja. Mulut kamu aja bawa minuman, pasti kamu nyetir dalam keadaan mabuk. Kamu harus tanggung jawab atas perbuatan kamu, dan saya akan laporin kamu ke polisi. Bapak yang salah, nak. Bapak yang salah, nak. Bapak jalan gak lihat-lihat. Bapak sambil ngelamun. Gak usah kamu bawa ke polisi. Tapi... Anita, kamu janji. Gak perlu laporin ke polisi. Pak. Saya gak salah, kan? Iya kan, Pak? Bapak kan yang jalannya di tengah? Iya, saya yang salah. Tapi kalau saya pergi, tolong titip anak saya. Dia sudah nggak punya siapa-siapa selain saya. Jaga dia baik-baik. Kamu mau janji sama saya, anak muda? Iya, Pak. Saya janji. Pak, apa tuh ngomong apa sih, Pak? Anita. Pak, jangan. Bapak gak mungkin meninggal, Bu, kalau bukan ditabrak sama laki-laki itu. Laki-laki itu harus dipenjara, Bu. Untuk membayar semua perbuatan dia, Bu.
ngapain kamu datang ke sini? Saya hanya ingin menunjukkan kalau saya ikut berduka atas meninggalnya bapak kamu. Percuma. Semua gara-gara kamu sekarang bapak saya meninggal. Lebih baik kamu pergi dari sini. Pergi! Baiklah. Kalau kamu gak suka saya di sini, saya pergi. Sekarang Anita udah sebelah Tenggara. Nita, saya turut berduka ya atas meninggalnya ayah kamu. Dan sebagai tanda duka, tolong kamu terima uang ini. Mudah-mudahan berguna untuk kamu. Ibu pikir nyawa manusia itu bisa dibayar pakai uang? Ya memang tidak, tapi setidaknya uang itu kan bisa membantu kamu, biaya hidup kamu, karena bapak kamu itu kan udah almarhum. Maaf, ibu dan anak ibu pergi dari sini. Tapi saya minta kamu jangan sampai laporin ini ke polisi ya. Ibu tenang aja. Saya nggak akan bawa masalah ini ke polisi. Karena saya menghargai pesan dari almarhum bapak saya. Dan ini bukan karena ibu atau anak ibu yang sombong. Udah deh, Ma. Sebaiknya kita pergi aja. Mungkin dia nggak butuh duit. Miskin sombong lagi. Mas kan udah bilang, Ma, gak akan berhasil. Lagian, ngapain sih Mama ngasih uang segala? Huh? Ya iyalah, maksud Mama supaya persoalan kamu itu selesai dan perempuan itu gak ngelaporin kamu ke polisi, itu. Ya tapi Mama dengar sendiri kan, dia gak bakal ngelaporin Dimas ke polisi. Dia menghormati pesan bapaknya. Pesan apa sih, kok aneh banget bapaknya pakai pesan-pesan segala? Ya sebenarnya sih, Ma, bapaknya juga pesan ke Dimas. Pesan apa? Dia pesan Dimas untuk suruh jagain anaknya. Jangan bilang kalau bapaknya nyuruh kamu nikahin juga anaknya. Udahlah, Ma, gak usah dibahas. Lagian bapaknya juga gak mungkin kembali dan menuntut Dimas, iya kan? Yang penting Dimas gak masuk penjara, oke? Masuk ke rumah dulu. Iya. Ya baik. Kamu mau janji sama saya anak muda? Kamu mau janji sama saya anak muda? Kenapa aku jadi kepikiran pesan bapaknya Anita? Ngapain lagi kamu kesini? Aku mau menawarkan sesuatu sama kamu. Apa? Kamu mau ngasih aku duit yang lebih banyak lagi? Bukan soal itu. Aku hanya ingin memenuhi janjiku sama almarhum bapak kamu. Aku ingin melamar kamu. Kamu pikir aku mau nikah sama laki-laki yang udah nyelakain bapakku sampai meninggal?
Aku cuma ingin punya niat baik aja untuk memenuhi janjiku sama papa kamu. Gak perlu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Kamu gak perlu takut di penjara. Karena aku gak punya niat untuk laporin kamu ke polisi. Jadi sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah ganggu aku lagi. Ya udah, kan. Terserah kamu. Yang penting aku sudah punya niat baik sama kamu. Sebenarnya kamu ada di mana, Andi? Udah 5 tahun kamu pergi tanpa kabar buat aku. Aku sekarang benar-benar sendirian. Aku kangen sama kamu. Bapak kamu masih hidup, dia utang puluhan juta sama saya. Tapi karena sekarang bapak kamu sudah meninggal, ya saya tagihnya sama kamu. Bapak pinjam uang sebanyak itu sama rentenir. Tapi buat apa, Pak? Malah bengong lagi. Kalau kamu nggak bisa bayar utang bapak kamu, rumah ini akan saya sita. Karena dulu bapak kamu sudah menjaminkan surat rumahnya sama saya. Bu, saya mohon Bu jangan usir saya, Bu. Saya mau tinggal di mana, Bu? Saya mohon, Bu. Itu terserah kamu mau tinggal di mana. Itu bukan urusan saya. Bu, tolong saya, Bu. Cepat kalian keluarkan barang-barang dia. Siap, Bos. Bos. Mas. Saya pasti bayar utang saya, Bu. Saya mohon. Sudah terlambat. Utang itu sekarang sudah bertumpuk-tumpuk bunganya. Dan kamu pasti nggak akan mampu membayar. Kasih saya uang, Bu. Saya... Jangan itu punya saya. Jangan ambil ini. Semua punya saya. Apa kamu pikir kamu? Rumah ini bukan punya kamu lagi. Sendirian kamu. Rumah ini sekarang milik saya. Jadi kamu gak usah lagi datang ke sini. Thank you.
Anita? Anita? Kenapa aku jadi berurusan sama perempuan ini? Sial banget sih. Aku ada di mana? Apa yang udah kamu lakukan? Udah tenang-tenang. Kamu gak usah panik. Aku gak ngapa-ngapain kamu. Tadi kamu pingsan di jalan. Kamu mau kemana sih? Hah? Itu bukan urusan kamu. Oh. Atau jangan-jangan kamu diusir. Dan kamu gak tahu harus kemana. Iya. Ayolah. Kamu kenapa sih? Gak mau terima lamaran aku. Dan kamu bisa tinggal di sini. Dan dengan begitu, aku sudah penuhi permintaan bapak kamu. Kita impas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Dimas bin Abdurrahman dengan Anita binti Rahmat Hidayat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar. Saya terima nikah dan kawinnya Anita binti Rahmat Hidayat dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mulai sekarang kalian sudah sah jadi suami istri. Usah pura-pura nangis sok sedih gitu ya. Kenapa kamu terharu sekarang udah jadi istrinya Dimas? Pantas saja kamu gak mau saya kasih uang dulu. Ternyata kamu ngincer yang lebih besar lagi ya. Astagfirullahaladzim, saya gak punya maksud kayak gitu, Bu. Ma, udah dong. Dimas kan baru aja nikah, Ma. Gak enak sama tamu. Ngapain nanya-nanya? Aku ada urusan. Lagian kamu kenapa sih formal-formal segala? Manggil mas. Kemarin juga cuma manggil nama doang, Dimas. Ya kan kamu sekarang suami aku, Mas. Jadi aku harus menghormati kamu. Kamu dengar baik-baik ya. Aku nikahin kamu untuk memenuhi janjiku sama bapak kamu. Gak usah GR.
siapa yang kasih kamu izin buat pegang-pegang barang saya? Takkan bisa. Itu kristal mahal, tau gak? Jauhin tangan kamu dari situ. Jauhin. Mama. Siapa yang nyuruh kamu panggil saya mama? Hah? Kamu panggil saya ibu. Coba panggil ibu. Kamu nikah sama Dimas itu bukan berarti kamu siapa-siapa di rumah saya. Saya gak nganggup kamu. Yaudah sekarang masuk. Jangan pegang. Dan kalau barang saya pecah, kamu gak bisa ganti. Iya gak? Sana. Bi, lagi masak apa? Oh iya, Mas Dimas itu suka makan apa ya, Bi? Mas Dimas itu sukanya makan gulai kambing. Gulai kambing. Kamu ngapain ganggu Bibi lagi masak? Hah? Saya cuma mau bantuin aja kok, Bu. Gak perlu. Bibi tuh udah biasa kerja sendiri. Gak perlu kamu bantu. Bi? Iya, Bu. Apa kamu mau dipecat, Pak? Jangan, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Saya permisi. Ayo, dilanjutin. Mas. Mas, bangun Mas, udah siang. Kamu gak pergi ke kantor? Sejak kapan aku ngantor, ha? Ya, tapi kan kamu harus pergi kerja, Mas. Kamu tuh berisik banget. Suka-suka aku dong. Mau ngantor kayak mau enggak, kayak. Percuma dong. Aku bayar pegawai mama kalau aku mikirin pekerjaan juga. Udah, sana-sana. Berisik, kan? Ngantuk. Assalamualaikum. 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 Anita sama bapaknya pergi kemana ya? Dek. Ya Bu. Mencari Anita ya? Iya. Ibu kenal sama Anita? Dia pergi kemana ya Bu? Kok rumahnya sepi sekali? Anita sudah pindah, dia sudah menikah. Atau Bu? Menikah? Tapi dia itu pacar saya, Bu. Oh, jadi kamu pacarnya Anita yang pergi bertahun-tahun tanpa kabar? Saya merantau, Bu. Saya cari kerjaan yang lebih baik. Ya, tapi kan bukan berarti kamu bisa meninggalkan Anita begitu saja. Lebih baik sekarang kamu jangan cari Anita. Karena dia sudah menikah sama orang kaya. Dan bisa menemukan. Tega banget kamu, Nita. Aku udah pergi jauh-jauh cari uang buat kita. Tapi kamu mau menikah sama cowok lain. Anita nggak sih? Kayaknya belum keluar dari kamar, Bu. Apa? Belum keluar dari kamar jam segini? Enak sekali ya. Nyantai-nyantai, bukannya kerja. Awas aja. Anita, bangun! Jam segini baru bangun, hah? Bu, saya ketiduran, soalnya saya nungguin Mas Dimas pulang.
aku alasan aja, emang males kan? Bukan gitu, Bu. Tapi saya bingung mau ngelakuin apa. Soalnya kan Ibu selalu ngelarang saya buat ngelakuin ini, ngelakuin itu. Eh, kamu itu orang susah. Jadi jangan banyak alasan untuk males-malesan, ngerti gak, Bu? Anita, kamu kenapa pagi-pagi nangis? Gak apa-apa kok, Mas. Emangnya kamu masih peduli sama aku? Sama kamu sebaik-baiknya, Mas. Aku pikir kita memang jodoh. Terlepas bagaimanapun cara kita bisa menikah sampai sekarang, Mas. Cukup, Anita. Oke. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji. Aku akan lebih perhatian sama kamu. Tapi aku minta sama kamu, kamu gak usah pakai nangis-nangis segala ya. Kenapa, Ma? Anita kan istri Dini. Belum pernah ku rasakan hidup sebahagia ini. Belum pernah terpikirkan dalam hidup saat ini. Belum pernah ku bayangkan itu aja nggak becus. Karyawan nggak becus. Ada apa sih di kantor? Kenapa? Enggak, cuma masalah kecil aja. Lihat nih, siapa? Kamu. Kamu apa kabar sih? Pulang juga akhirnya kamu ke Jakarta. Sudah bosan ya di sana? Enggak bosan. Cuma aku kangen sih. Tambah cantik ya? Ini masih
ini pembantu. Kamu bikinin kopi dong dua. Itu lumayan juga ya. Ah, biasa aja kok mukanya. Ah, kamu lebih cantik jauh. Kita ngopi-ngopi dulu di dalam sana. Ah, boleh tante. Iya, Ma. Nanti aku nyusul. Oke. Nanti salamnya buat Mama Papa. Iya, pasti lah. Oh iya, Dimas. Ntar malam jadikan kita ketemu. Ya udah, nanti aku jemput kamu. Kamu gak usah jemput aku. Gini aja, aku nyamperin kamu ke tempat nongkrong kamu ya. Oke. Okay. Ya udah, kalau gitu pamit ya. Bye. Bye, Tante. Bye. Hati-hati ya. Iya. Aneh ya, tumben. Gracia naik taksi, biasanya dia paling alergi naik taksi. Ma. Kenapa sih, Ma? Mama bilang kalau Anita itu pembantu. Dan Dimas belum menikah. Iya, karena dari dulu Mama tuh gak setuju kalau menikah sama. Mama setuju kalau sama Gracia. Jadi, sebaiknya menurut Mama kamu cerai. Tapi Ma, Dimas kan baru aja menikah. Dimas, kamu itu nikah kan karena takut di penjara. Tapi sekarang semua udah beres kan? Lagian kamu juga gak cinta kan sama dia? Hal penting yang saya mau bicarain sama kamu. Ada apa, Bu? Kamu lihat kan, perempuan yang tadi datang ke sini, namanya Gracia. Dia mantan pacarnya Dimas. Dan calon itu idaman saya. Jadi saya minta kamu jangan larang-larang Dimas untuk berpacaran. Dan saya nggak mau kalau sampai kamu ngaku-ngaku istrinya Dimas. Kamu ngerti kan, saya? Ya, kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi dari sini. Saya paham. Semua terserah ibu aja. Tahu diri lagi diajak ngomong pergi. Yang ngambilin aku, Tante.
Gresi. Kamu jangan ngomong sembarangan, Gresi. Jangan mulut kamu. Dimas, kamu ingatkan malam itu? Ya, kita emang dua-duanya sama-sama mabuk. Tapi kamu yang maksain aku untuk ngelakuin itu, Dimas. Dan sekarang kamu gak ngakuin hal itu. Tega banget kamu. Dimas, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikah. Harus. Anita, aku minta sama kamu, kamu jangan percaya begitu aja sama Gracia. Dia bisa aja kan bohong. Udahlah, Mas. Lebih baik kamu tanya hati kamu sendiri, Mas. Kamu pernah ngelakuin itu atau enggak sama dia? Ya, aku sih waktu itu memang, aku memang pernah jalan bareng sama dia. Tapi kan... Cukup, Mas. Cukup. Kamu harus bayar semua perbuatan kamu, Mas. Saya terima nikah dan kawinnya. Gracia Bini Suburto dengan mas kawin tersebut. Banget ya di kamar santai-santai. Kamu pikir kamu gak banyak kerjaan apa? Hah? Itu rumah berantakan semua, harusnya kamu kerjain dong, diberesin. Maaf Mbak, saya ketiduran, saya lagi gak enak badan. Aduh, gak usah kebanyakan alasan kalau emang dasarnya kamu malas. Wah, kasihan dong baby kamu. Ma, gimana gak emosi coba? Lihat pembantu kita yang satu ini, udah tahu Bibi pulang kampung. Malah enak-enakan di kamar, bukannya beresin rumah, gantiin kerjaannya Bibi. Udah, sana, kerjain. Kalau istri kamu yang lagi hamil, lihat
dia bisa marah lagi sama kamu. Ya kamu kan istri aku juga. Iya, aku istri kamu. Tapi aku istri kamu yang gak pernah kamu anggap, Mas. Sampai-sampai sekarang aku ngalah untuk tidur di kamar pembantu. Ini semua perintah Mama. Aku gak bisa apa-apa. Ngapain kamu di sini? Aku minta tolong Anita untuk beliin sesuatu saya. Tunggu. Sayang, kebetulan susu hamil aku kan habis. Suruh dia aja ya yang beliin. Oh ya, sekalian sama buah juga, biar bayi kita sehat, sayang. Dong, masih diem di situ aja. Sayang, kamu mau minum teh apa ngopi nggak? Udah lama. Kamu tahu siapa orang pertama kali aku cari setiap aku di sini? Itu kamu. Tapi apa yang aku dengar? Kamu malah menikah dengan pria lain. Kamu hianati aku, Nita. Iya. Itu semua karena kamu udah gak pulang selama bertahun-tahun, Din. Kamu gak ada kabar sama sekali, kamu. Aku juga gak tahu kamu masih setia atau enggak sama aku. Tapi kamu lihat aku, kan? Aku masih setia. Nah, aku buktiin apa kata aku, ketika aku sukses di sana, aku akan balik cuma buat kamu, Nita. Aku akan melamar kamu. Tapi kamu malah menikah dengan pria lain. Maafin aku, Nita. Ada orang yang lebih dulu melamar aku, dan orang itu bukan kamu. Sekali lagi aku minta maaf sama kamu. Katanya dia nikah sama orang kaya. Tapi kenapa penampilan Nita gak berubah sedikit pun? Dia juga gak kelihatan bahagia. Kok malah pergi sih? Bukannya dipotongin dulu. Gak sopan banget pembantu. Udah. Biar nanti aku yang potong. Kasihan Anita. Kayaknya dia capek banget. Mas, pembantu kayak gitu jangan dikasih hati, yang ada ngelunjak. Enak aja mungkin itu aja. Aku pikir kamu gak akan pernah kembali, Di. Tapi ternyata sekarang kamu datang. Dan kamu masih setia sama aku. Aku yang salah karena aku udah buru-buru memutuskan menikah sama Mas Dimas. Maafin aku, ya. Di sana ada kerjaan yang lebih baik buat aku. Iya, tapi kenapa kamu gak bilang dulu sama aku, Mas? Aku memang gak...
gak mau bilang sama kamu. Karena aku gak mau kamu melarang aku. Aku janji, ketika aku udah sukses di sana, aku akan kembali. Dan aku akan langsung melamar kamu. Ya tapi kapan, Mas? Berapa lama kamu pergi? Aku gak tahu. Mungkin 1 tahun. Atau 2 tahun. Atau selamanya. Kamu tega sama aku, Mas. Sabar ya, Nita. Aku pergi dulu. Ada apa, Mas? Kamu mau nyuruh aku buat kupasin buah lagi untuk Gracia? Enggak, Pak. Tadi aku lihat kamu menangis. Aku khawatir. Apa mungkin kamu digangguin orang di luar sana? Emangnya kamu masih peduli sama aku, Mas? Emangnya kamu cinta sama aku? Kamu kenapa nanya seperti itu? Penasaran, Mas. Kamu bisa panggil Gracia dengan kata-kata sayang. Sedangkan aku, kamu untuk manggil nama aku aja sekali-sekali, Mas. Kalau memang kamu cinta sama aku, harusnya kamu berani untuk ngakuin aku sebagai istri kamu di depan Gracia. Sebenarnya mau manggil kamu, tapi Mama ngelarang. Kamu memang benar-benar anak mama ya, Mas. Aku nyesel datang ke sini. Kamu tuh nggak bisa diperhatiin. Yo, dikupas Pak Yaya, Neng. Mbak lagi. Mau milih-milih lagi, Mbak? Iya, Bang. Ngapain kamu di sini? Aku nungguin kamu. Setiap hari aku kesini supaya bisa ketemu sama kamu. Aku bicara sama kamu. Bicara apa? Mbak, nggak jadi deh. Guanya nggak jadi beli. Nanti, Bang. Si bawa aku kesini. Aku mau ngajak kamu balikan. Kamu udah gila ya, Andi? Aku ini udah nikah sama orang. Tapi kamu gak terlihat bahagia. Katanya kamu menikah sama orang kaya. Tapi penampilan kamu kayak gak kurus. Pakaian kamu kucel. Dan mata kamu itu bengkak seperti orang yang sering menangis. Kamu gak usah sok tahu, Andi. Aku bahagia sama keadaan aku sekarang. Jangan bohong kamu. Siapapun lelaki yang sudah menikahi kamu, tinggalkan dia. Lalu kita menikah. Dan aku akan menepati janji aku. Aku akan buat kamu bahagia seperti janji aku dulu sama kamu. Aku masih sayang sama kamu, Nita.
kalau kamu sampai cerita sama Gracia kalau Anita itu juga istri kamu. Gak boleh, gak bisa. Tapi ini gak adil buat Anita, Ma. Aduh, gak bisa gitu dong, sayang. Kamu tahu gak, Gracia itu lagi hamil besar darah daging kamu. Kamu mau kalau dia stres, sakit, keguguran gimana? Hah? Gak, pokoknya Mama gak mau. Mas, aku buatin kopi buat kamu. Kamu gak usah takut, Mas. Gracia sama Mama lagi pergi shopping. Kok dia gak bilang sama aku? Aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Kenapa kamu minta maaf? Memangnya kamu salah apa? Selama ini aku udah egois, gak pernah ngertiin kamu. Tapi mulai hari ini, aku akan lebih baik lagi untuk jadi istri kamu, Mas. Aku gak akan pernah paksa kamu untuk mengakui status aku di depan Gracia lagi. Diminum kopinya, Mas. Ternyata Anita baik banget. Dia sangat pengertian. Padahal aku selalu menyakitinya. Hari ini kok semangat banget sih? Anita, kamu duduk. Ikut makan sama kita. Maaf, tapi saya makan di belakang aja, Mas. Permisi. Hai. Tumben Mas perhatian banget sama dia. Ada apa sih sebenarnya? Aku harus cari tahu. Maaf, Pak. Ada kabar buruk, Pak. Iya, ada apa? Sebaiknya Bapak datang aja ke kantor, Pak. Pak Fandi kabur dari kantor, Pak. Setelah dia ketahuan menggelapkan uang perusahaan miliaran rupiah, Pak. Apa kamu bilang? Kenapa bisa begitu? Kurang aja. Maafin aku, Ndi. Tapi semuanya udah terlambat untuk kita sekarang. Mulai sekarang aku akan setia sama Mas Dimas apapun yang terjadi. Lagi seneng di perut kamu ya. Iya, lagi mabar mau keluar. Dimas, kamu kenapa sih kok marah-marah? Ma, kita punya masalah besar. Orang yang kita percaya untuk mengurus perusahaan, sekarang dia malah kabur bawa uang perusahaan. Ya ampun, kan Mama udah bilang berapa kali sama kamu, kamu harus ngurusin warisannya Papa. Kalau udah begini gimana? Dimas. Ternyata Pak Fandi
selama ini telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan, Pak. Dan dia juga terbukti telah menggelapkan keuangan perusahaan miliaran rupiah, Pak. Akibatnya, keuangan perusahaan jadi menipis dan hutang semakin berlipat-lipat, Pak. Bu, ini tehnya diminum dulu ya, biar ibu lebih tenang. Kita bangkrut sekarang. Bahkan kita harus bayar hutang miliaran. Ini semua gara-gara kamu. Maksudnya kan kamu lebih becus ngurusin perusahaan itu. Jadi semua kayak gini kan? Gimana sih? Ma, udah dong, Ma. Jangan salahin Dimas terus, Ma. Dimas juga pusing. Terus gimana dong? Ini kan bisa kayak gini dong, Dimas. Ma. Mas, kita bawa ibu ke kamar aja sekarang. Ayo, ayo. Sial. Padahal kan alasan aku nikah sama Dimas itu biar hidup aku tetap jadi enak. Setelah semua keluarga aku juga bangkrut. Dimas, masa kita harus tinggal di sini sih? Yang bener aja kamu. Ma, cuma ini yang bisa kita tempati. Uang dari hasil penjualan rumah, kita pakai untuk melunasi utang-utang kita. Dan kita harus berhemat, Ma. Kenapa nasib kita sial kayak gini sih? Bangkrut, uang habis. Ini ada yang bawa sial, tau gak? Tuh. Gak ada orang yang bawa sial. Semuanya sama. Mas, aku nggak bisa hidup di tempat kayak gini, nggak bisa, Mas. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu boleh tinggal di tempat orang tua kamu. Iya ya, benar juga. Kenapa sih, Gracia, kamu nggak telepon aja papa kamu? Kamu bilang kalau kondisi kita lagi kayak gini, ya siapa tahu dia kan punya rumah di mana, mungkin bisa kita tempatin dulu kan? Iya, menanti aku coba hubungi mereka ya. Terima kasih ya, sayang. Kamu benar-benar membantu yang baik. Belum tidur, Mas? Aku lagi gak bisa tidur. Pusing banget rasanya. Mama ngeluh, Gracia ngeluh. Mereka gak bisa tinggal di tempat seperti ini. Ini semua memang salah. Aku terlalu cuek sama perusahaan. Sampai akhirnya seperti ini. Kamu yang sabar ya, Mas. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Aku kan udah biasa hidup susah, Mas. Mas, kok kamu di sini malam-malam? Ngapain ngobrol sama pembantu kayak gini? Gak pantas, Mas. Aku lagi gak bisa tidur. Kebetulan Anita ada di sini. Jadi aku ajak ngobrol. Kamu juga. Ngapain sih dekat-dekat sama suami saya? Kenapa suka? Tahu diri dong, kamu itu cuma pembantu, ya? Gak lebih! Aduh, ini ada apa sih kok? Berantem kan enak nih malam-malam, Ma. Pembantu ini kayaknya kita pecat aja deh. Kita juga udah kekurangan duit kan? Jadi gak bisa bayar dia. Dimas, ya udah kamu pecat aja. Lagi pula ngapain sih ngabisin budget aja? Cukup. Aku gak mau ada kebohongan lagi. Anita gak akan pergi dari rumah ini. Karena dia istri aku juga. Maksud kamu ngomong gitu apa, Mas? Hah? Gracia,
Kamu harus tahu, sebelum aku menikah sama kamu, aku sudah menikah sama Anita. Mama yang... Mama tega ya bohongin aku ya. Tapi kan selama ini Mama tuh cuma nganggep kamu. Mama gak nganggep dia sama sekali kok. Udah cukup. Kamu juga masih keterlaluan tau gak? Pikir aku udah tahu siapa kamu terus bisa merubah semuanya. Enggak kok, biasa aja. Aku juga gak mengharapkan sikap kamu berubah sama aku. Karena aku tahu itu gak mungkin. Tapi yang buat aku senang sekarang, karena Mas Dimas sudah berani ngakuin aku istrinya di depan kamu. Senang ya? Padahal aku tahu kok sebenarnya kamu tuh siapa. Mama semua yang cerita. Kalau Dimas itu terpaksa nikahin kamu, semoga Bapak tenang di sana ya, Bu. Amin. Kita, kalau kamu sudah tidak kuat dengan pernikahan kamu, lebih baik kamu mundur saja. Apalagi sekarang ini kan Bima sudah menikah lagi. Buat apa kamu bertahan? Enggak, Bu. Aku enggak akan pernah ninggalin Mas Dimas. Kalau kamu selalu sakit, bukannya ibu yang ngasih tahu saya ya, kalau Mas Dimas itu mungkin aja jodoh yang diberikan Allah untuk saya. Jadi saya harus sabar menghadapi sikap Mas Dimas. Oh iya, waktu itu ada cowok yang cari kamu, namanya Andi. Kami sempat bertemu kok, tapi semuanya itu udah beres. Saya minta tolong, kalau Andi nanya saya tinggal di mana itu jangan kasih tahu. Baiklah, kalau itu mau kamu. Masuk. Permisi, Pak. Ini tamunya. Terima kasih ya. Permisi, Pak. Makasih, Mbak. Halo, Andi. Lo masih ingat gua kan? Gua Dimas kan? Pasti dong Dimas. Apa kabar, Mas? Baik. Wah, muka lo gak berubah. Tetep keren. Asal kan, Andi? Lagi deh. Lo yang udah sekarang gue bapak. Gue denger dari Rama, lo sekarang jadi pengusaha sukses. Tata lo keren. Itu hanya Rama saja yang berlebihan. Gue dibandingin lo, gue gak ada apa-apanya. Tapi gue sekarang udah bangkrut nih. Gue butuh bantuan. Oh, Dip. Gue kok sedih mendengarnya. Kira-kira apa yang gue bisa bantu? Gue pasti akan senang untuk membantu. Ya, yeah. Thanks. Udah mau bantu. Ayo, mampir. Mereka siapa, Dim? Mereka berdua istri gue.
kamu ada dua. Iya. Udah mampir yuk. Katanya mau mampir. Yuk. Lain kali aja, Di. Masih ada urusan yang harus aku lakukan. Nanti ya. Thank you, bro. Jadi Dimas adalah suaminya Anita. Tegas sekali dia sama Dita. Bahkan dia menduakan Dita. Dim, gue datang ke sini sesuai dengan permintaan gue kemarin. Gue butuh bantuan. Silakan duduk. Jadi lo benar-benar butuh uang itu? Iya, Dim. Gue bisa pinjemin lo. Bahkan lo gak perlu ganti. Tapi dengan satu syarat. Sorry, maksud lo? Lo kasih istri lo yang gak hamil itu buat gue. Kayaknya gue suka sama dia. Lo pikir istri gue apa? Hanya itu syarat dari gue. Selebihnya, terserah lo. Sehari saja saya. Setelah itu ya. Kamu tega banget sama aku, Mas. Kamu mau ngejual aku sama teman kamu? Aku nggak tahu lagi harus gimana. Selama ini aku udah sabar sama kamu. Kamu nggak pernah adil sama aku. Aku berharap kamu bisa berubah, kamu bisa sayang sama aku, Mas. Tapi kayaknya itu semua nggak mungkin. Bukan begitu, sayang. Awalnya aku menikahi kamu memang karena aku takut di penjara. Karena aku telah menabrak bapak kamu. Tapi sekarang... Udah cukup, Mas. Sekarang aku sadar kamu emang gak pernah bisa sayang sama aku. Lebih baik aku pergi. Kamu gak perlu takut karena aku gak akan pernah ganggu hidup kamu. Makasih banyak, Mas. Anita! Jadi selama ini Anita hidup menderita sama Dimas. Dimas harus membayar perbuatannya. Awas, Dimas. Jadi kamu sama sekali gak dapat uangnya, terus sekarang Anita pergi. Terus bagaimana dengan hidup kita, Dimas? Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang nyuruh aku jual Anita. Dimas sama bersalah. Dimas? Kamu ini jual istri kamu. Kelewatan, tau gak? Selamat malam. Apa Anda
tersangka yang bernama Dimas. Anda kami tangkap atas tujuan tabrak lari. Apa? Pak, siapa yang melaporkan ini, Pak? Apa Anita? Gue yang laporin lo, bukan Anita. Ini semua hukuman yang pantas atas semua perbuatan jahat lo sama Anita. Apa peduli lo sama Anita? Kenapa lo lakuin ini semua? Asal lo tahu, Anita itu adalah orang yang paling gue sayang. Tapi lo memperlakukan dia sesuka hati. Gue gak pernah rela nih atas semua perbuatan lo itu. Tahan, Pak. Tahu, Adi. Orang seperti ini lebih pantas di penjara. Bripto, tangkap dia. Siap, dong. Ayo, jangan. Pak, jangan, Pak. Pak, tolong macam aku orang saya, Pak. Maafkan aku, Anita. Aku menyesal. Selama ini aku tak pernah perhatian sama kamu. Aku menyesal. Aku memang pantas di penjara. Aku gak bisa menjaga amanah bapak kamu. Isi kamu sih lu. Jadi laki-laki cengeng banget. Ntar gua hajar lu. Gak tahu apa lagi tidur gua. Semuanya jadi 14.000. Ya. Makasih ya. Makasih. Alhamdulillah. Nita. Tahu dari mana kamu aku ada di sini? Aku paksa Bu Hana untuk kasih tahu. Karena aku gak mau kehilangan kamu lagi. Kamu kenapa sih, Dik? Kamu tuh selalu ganggu hidup aku. Aku juga mau kasih tahu. Kalau Dimas sudah di penjara, dia sudah membayar semua perbuatan jahatnya sama kamu. Dia udah berubah bapak kamu. Dan juga nyakitin kamu. Dari mana kamu tahu semua itu? Hah? Karena aku adalah teman Dimas yang ingin pergi sama kamu. Tapi aku gak tega lihat kamu diperlakukan seperti itu. Makanya aku buat perjanjian sama dia. Dan dia setuju. Apa itu suami yang kamu ingin pertahankan? Semua itu bukan urusan kamu. Kamu tuh udah terlalu banyak ikut campur sama urusan rumah tangga aku. Tapi aku lakukan semua ini demi kamu. Buat kita. Harus berapa kali sih aku bilang sama kamu? Kita itu udah gak mungkin sama-sama lagi. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu. Jadi kamu udah gak sayang sama aku lagi. Kamu udah benar cinta sama Dimas. Maafin saya ya, kalau aja saya nggak terlambat nolongin Gracia, mungkin Gracia masih bisa diselamatkan. Nita, ini masalah kamu. Mama juga malu sama kamu, mama tuh banyak salah, mama dulu jahat sama kamu. Maafin mama ya. Udah Bu, nggak apa-apa.
Yang dulu itu gak perlu dibahas lagi. Makasih, sayang. Kita pulang ya, Bu. Anita. Ma. Anita. Aku sudah keluar dari penjara. Andi mencabut laporannya. Alhamdulillah. Aku udah kehilangan Gracia. Dan juga anakku. Aku gak mau kehilangan kamu, Anita. Aku ingin menjadi suami yang baik. Aku percaya sama kamu, Mas. Mama bahagia sekali kalian berdua bisa bersama.